Saksikan drama bersiri tentang hati dia, adaptasi daripada novel Capcay Girl vs Encik Superbike, karya Bunga Amani, yang telah menemui penonton menerusi slot Akasia TV 3 pada 3 Juli 2023. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, jam 7 malam, dan turut disiarkan melalui perkhidmatan penstriman IKI, bermula jam 8 malam, di aplikasi IKI. Atau www.iq.com/lokal. Skrip Farhana Fauri diarahkan oleh Amor Rizan dan diterbitkan oleh Mace All Star United Sendirian Berhad. Drama bersiri 28 episode ini menampilkan para pelakon seperti Alif Aziz, Trisha Oi, Nafis Muas, Fazlina Ahmad Daud, Ali Ahli, Nurin Afikah, Saidah Kamarudin, Sazrin Aizul, Nina Smith, Amir Mirza, Muaz Zabir, Nick Ramli Rejab, Ayu Falisna, Al Rayan Ho, Laura Olivia, Ika Zulkifli, Ziha Saleh, dan ramai lagi. Tiara adalah seorang anak gadis berasal dari kampung yang diduga dengan pelbagai cabaran di usia muda. Ketika menunggu keputusan pemeriksaan SPM, Tiara mendapati bahwa dia hamil, hasil daripada pelakuan sumbangnya bersama Khalid. Fatimah, ibu Tiara, marah apabila mendapat tahu tentang berita kehamilan Tiara dan memaksanya menggugurkan kandungan tersebut. Wafi yang merupakan kawan baik Khalid, baru saja menghabiskan pembelajarannya di luar negara dan pulang ke Malaysia dengan hasrat untuk mengawini tunangnya Darina. Namun semangat berkobar-kobar Wafi setelah mengharungi cinta jarak jauh hancur, apabila Darina menuntut agar pertunangan mereka diputuskan. Konflik memuncak apabila Tiara yang buntu untuk membetulkan kesilapannya, telah pergi ke ibu kota untuk mencari Khalid yang menghilangkan diri. Tiara coba menjejaki Khalid, dengan harapan Khalid dapat membantunya menyelesaikan masalah yang timbul itu. Dapatkah Tiara menjejaki Khalid dan melepaskan diri dari segala masalah yang menimpanya? Bagaimana kesudahan kisah Wafi pula? Masihkah ada ruang untuk cinta berputik di hatinya setelah dikecewakan?